Thank you.
seni budaya ISBI Bandung. Malam ini, Rabu 5 Juli 2023 merupakan malam pertunjukan terakhir dalam rangkaian ujian tugas akhir kesarjanaan S1 jurusan teater Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung gelombang 1 tahun 2023 yang berlangsung sejak 31 Mei hingga 5 Juli 2023. Ujian akhir gelombang 1 kali ini diikuti oleh 4 mahasiswa dengan minat utama penelitian, 6 mahasiswa dengan minat utama penulisan lakon, 5 mahasiswa dengan minat utama penataan artistik, 14 mahasiswa dengan minat utama pemeranan, dan 4 mahasiswa dengan minat utama penyutradaraan. Sidang ujian tugas akhir minat penulisan lakon dilaksanakan pada Selasa 6 Juni 2023, sedangkan sidang ujian tugas akhir minat penelitian dilaksanakan pada Kamis 8 Juni 2023. Dewan penguji dan penonton yang beriman, malam ini akan tampil ke hadapan Anda Muhammad Lutfi Maulana Nurfirdaus dengan nomor induk mahasiswa 19133062 dan Salsabila Nurul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 19133022 dengan minat utama pemeranan. Berarah ke
Jadi, kemarin Minggu. Iya, besok Selasa, lalu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian kembali lagi ke Senin. Senin yang sama namun tetap berbeda. Yang membedakan barangkali peristiwanya. Suasana. Emosi. Sekarang tanggal berapa? Untuk anak-anaknya. Baik, anggap hari ini tanggal 1. Memang tanggal 1. Seperti baru mau mulai. Senin, tanggal 1. Ya sekarang, puluhan tahun yang lalu. Telah pasti sama. Waktu mandek. Kita mandek. Bermula dari pertanyaan pokok, masih adakah cinta di antara kita?
masalah berkembang. Sudah kencing? Belum. Sekarang harus buru-buru. Inti cerita sudah ditemukan. Segala kekacauan terjadi karena barangkali di antara kita sudah tidak ada cinta lagi. Berawal dari pertanyaan, masih adakah cinta di antara kita? Dia tanyakan itu kepadaku setiap pagi, tapi dia seolah tidak ingin menunggu jawaban. Dia langsung memperbesar percakapan hingga melebar. Dan aku hanya dipaksa untuk menjadi pendengar. Tapi bicara soal pertanyaan, masih adakah cinta di antara kita? Coba, apa yang kemudian timbul dalam pikiran? Apalagi, Mas?
Sinta, kekasihku, kau kemana? Kau tidak mau mencoba juga apa-apa, tapi jangan pergi. Jawab. Aku sudah menjawabnya, meskipun tidak secara langsung.
beritahu aku apa itu isinya. Sekaligus jelaskan riwayat foto-foto itu. Jadi sudah tahu apa isinya? Sama, foto-foto. Di dalam amplopku terdapat foto-foto perempuan. Di dalam amplopku terdapat foto-foto laki-laki. Ada yang berotot, ada yang krempeng, ada yang berlante, ada juga yang seperti seniman. Dianggap saja itu semua tagihan. Apa semua utang sudah dilunasi? Sudah. Kalau mengapa masih disimpan? Untuk kenang-kenangan. Masa lalu, amplopku masih ada karena aku lupa membuangnya. Aku berniat membakarnya tepat hari di mana aku kehilangan amplop ini. Ya benar. Untuk apa bohong? Baik, aku percaya saja. Memang harus percaya. Kita semua punya masa lalu, milik pribadi. Orang lain tidak berhak tahu. Bahkan suami pun tidak berhak. Privasi yang lupa. Setuju. Selalu tagihan tagihan. Maka kita berani mengakui bahwa kita sudah melunasi semua tagihan. Memang sudah lunas. Cukup apa sudah lunas? Kalau kita terus membicarakan, maka kita akan berdekat dengan tema apa kalau tagihan. Kembalikan KTP-nya saja.
dan kita sebelum yang sekarang perempuan. Anak dari presiden pertama. Siapa namanya? Soalnya aku. Bukan itu dulu. Presiden kita yang sekarang adalah cucu dari presiden ke-15. Ah, iya. Betul. Presiden yang ke-15 adalah cucu dari presiden ke-8. Dan presiden yang ke-19 cucu dari presiden ke-12. Ada enggak tahu? Presiden yang ke-14 anak ketiga dari presiden ke-12. Presiden yang ke-18 masih cucu sapi dari presiden yang ke-17. Dan presiden yang ke-18 masih cucu sapi dari presiden yang ke-9. Sudah. Aku ingat silahnya saya. Stop. Tidak perlu dibicarakan lagi. Pikir di kepala saja. Turun temurun seperti dinasti raja-raja. Seperti Fir'aun. Kursi kepresidenan dijadikan sebagai tahta kerajaan. Jabatan presiden hanya diduduki oleh 5 keluarga yang bisa berkuasa ganti-berganti. Tapi suksesi terjadi atas nama demokrasi. Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Tiah! Bullshit! Kemana? Pembicaraan macam begini, untuk memaksa pintu terbuka. Aku kebelet kenci! Tuh kan? Kesal kan? Pembicaraan macam begini biarlah jadi urusan anak-anak muda saja. Tonton saja. Kalau tidak, lihat. Dia langsung kebelet kenci. Itu tandanya darah naik ke kepala, kemarahan menguasai emosi. Sistem yang cerdik telah mengatur segalanya. Anak siapapun dia, dari keturunan presiden atau bukan, biar saja. Kita akan bilang, hei! Kalau kursi kepresidenannya bagus, tapi kalau kursi kepresidenannya bau korupsi, teriaklah, go to hell! Go to hell! Go to hell! Sayang, ada apa? Tidak ada botol kosong lagi di kamar mandi. Ada di lemari obat dekat pintu kamar mandi. Terkunci. Kuncinya tergantung di sisi lemari. Oh, iya. Sudah kunci? Baru. Umur sudah tua, tingkah masih seperti bayi. Maunya selalu diurusi. Orang-orang di dalam foto ini sudah jadi debu. Apa aku masih terkenang-kenang? Aku merasa kita selalu membiarkan persoalan berkembang dengan sendirinya. Membiarkan pertanyaan tidak terjawab hingga pada suatu saat kita terjebak di hutan belantara. Tidak tahu kemana harus pergi, tidak tahu kemana harus mencari. Bahkan kadang kita tidak tahu bahwa kita dalam keadaan terjebak. Macet dan buntet, gelisah dan terus bertanya-tanya. Sampai kapan? Thank you.
cinta di antara kita. Kita jadi pamplet. Bahaya, Mas. Jangan bikin perkara. Biarkan saja. Pokoknya aku akan tetap menyebarkannya di mall, di plaza-plaza, di pasar swalayan, di jalanan, di stasiun tram, terminal bus, taman kota, bioskop. Pendek kata di tempat-tempat orang gemar berkerumun. Aku ingin mereka membacanya, lalu memberikan jawaban. Kusertakan juga alamatku di sini. Yang bisa menjawab, boleh mengirim balik. Kusertakan perangkok. Pokoknya malam ini aku akan lembur dan menyelesaikan. Kusebut ini pamflet cinta. Oh, begitu. Karena mengira aku tidak akan menjawabnya, kamu ingin mendapatkan jawaban dari orang lain. Masalah. Ini persoalan kita, Mas. Milik pribadi. Orang lain tidak berhak tahu. Padahal jawaban satu atau dua kata. Pertanyaan, masih adakah cinta di antara kita? Jawaban, ada atau tidak ada? Gampang sekali, ada atau tidak ada? Cukup. Pertanyaanmu itu butuh jawaban jujur. Bukan sekedar ada atau tidak ada. Itu pertanyaan sulit, Mas. Sulit? Kita yang justru mempersulit perkara yang sebetulnya sangat mudah. Karena pikiran sudah menjajah hati, mata dan hasrat angin menggoda jiwa dan kita tergoda. Itu sebabnya sulit bersikap, apalagi bertindak jujur. Kejujuran biasanya lahir dari tempat-tempat yang paling sederhana. Dari rumah rakyat, dari mulut orang miskin yang lugu, dari mereka yang tidak bingung. Ini bukan pertanyaan politik. Ini pertanyaan sederhana. Kalau ini pertanyaan politik, mereka bisa lari menghindar. Bagi mereka politik itu adalah alien, aneh dan asing, absurd. Mengapa? Sebab yang mereka pikirkan itu hanya seputar perut. Bahagia dengan bebas, bekerja dengan gembira, hidup disyukuri, alam jadi ayah dan ibu yang bijak. Cuma itu. Tahu? Apa yang mereka harapkan? Pelayanan, ramah, penuh senyum. Perhatian, tulus yang tidak memihak. Keteladanan yang ikhlas dan bukan penipuan. Aku yakin mereka sanggup untuk menjawab. Jawaban yang dijari acak sulit jadi pegangan. Paling kamu hanya mendapatkan 10.000 responden. Bandingkan dengan 230 juta jumlah penduduk. Apa yang bisa disimpulkan dari 10.000? Nonsens. Apa layak 10.000 dibandingkan dengan 230 juta? Jangan ingin buru-buru, Mas, mendapatkan hasil besar dengan jalan pintas. Nanti malah kecewa. Yang penting mah hasil akhir. Aku tidak pernah bilang kalau pertanyaan ini hanya untuk kita saja. Tapi sebagai pribadi, siapapun boleh menjawab. Tidak menjawab? Tidak apa-apa. Tapi sebagai anggota masyarakat, bagaimanapun kita wajib menjawab. Ini penting. Kepala batuk. Jadi lupa apa yang dicari. Oh, buku. Kacamata, pulpen, tanda tangan. Malaman. Bisa pada tangan gimana? Masa terbang?
barang-barang ini. Jadi? Terima kasih, sayang. Kalau begitu, sudah lengkap. Aku akan kerja lagi. Kerja apa, Mas? Banyak sekali. Nulis, mencetak, tanda tangan. Cukup sibuk. Tidak sarapan dulu. Maaf, aku tidak bisa menemani sarapan. Waktu mendesak. Dan aku harus segera memberi jawaban. Kita makin tua. Tak berapa lama lagi kita akan masuk liang lahat. Setiap saat, maut datang mendadak. Lalu bilang, "Oi, ayo pergi." Lalu kita pun pergi. Tidak mungkin ada penundaan, apalagi penolakan. Tapi, kalau aku pergi dengan sangat penasaran, aku harus segera mengejar waktu. Sarapan dulu, Mas. Terserahlah. Tua Bangka sedang bertapa
panggil tadi, dan tidak percaya kalau aku lupa umur berapa. Dia tanyakan itu berulang kali. Maaf, aku tidak menemani. Pengadilan selalu membuat hati kecut. Trauma sepertinya. Ingat perkaramu yang dulu itu? Rasanya baru terjadi kemarin, Mas. Ya, sama seperti perkara di masa lalu itu. Yang melaporkan polisi, saksinya polisi, hakim yang imbalan. Gagasannya pura-pura galak sekali. Sudah kuingatkan berkali-kali, masih tidak percaya. Menyebar pamflet dilarang Pemda, ada undang-undangnya, Mas. Padahal cuma pamflet cinta, sayang. Pamflet cinta atau pamflet benci, pamflet juga namanya, Mas. Sudah ada pertanyaan, masih adakah cinta di antara kita? Apa berbahaya? Asal pertanyaan dianggap sebagai hasutan. Hukum bukan tafsiran, tapi kenyataan. Yang jadi pegangan hanya bukti berupa benda dan bukti pernyataan. Jaksa dan hakim tidak bisa mengukur simbol-simbol. Lagi pula memang sulit mengukur simbol-simbol. Terlalu banyak sudut pandang, terlalu rumit. Dalam perkara masa lalu itu, ingat, aku mengaku bertanggung jawab, bukan mengaku bersalah, karena aku tahu itu hanya sandiwara. Struktur adegannya kacau, untuk dramanya picisan, kemana bisa akan berujung? Kira-kira kemana perkelahan muara? Masyarakat kita sudah sangat maju, memiliki daya baca yang sangat berselera. Tapi mereka heran ketika aku minta langsung naik banding. Siapa bisa mencegah impian?
Makasih sayang. Kini aku bisa tidur dengan nyenyak. Dan jika maut datang mendadak, aku bisa pergi dengan tenang. Hidupku lengkap. Thank you.
Make up, KM, Isa, Komisi.